Hari ini saya bawakan anda ke sebuah pulau misteri, Pulau Socotra. Pulau ini tidak terpengaruh oleh perubahan waktu dan tetap terpelihara seperti beribu-ribu tahun yang lalu. Kedudukan Socotra ini adalah 80 km daripada Tando Afrika dan 380 km dari Yaman. Ia terletak di Yaman. Pulau ini terasing dan terisolasi. 1/3 floranya adalah tumbuh-tumbuhan yang tidak ada di negara lain. Kerana keanehan-keanehan itulah, Pulau Socotra dikenal sebagai Lost World, Pulau Alien, dan paling menakutkan, ia didakwa sebagai tempat persembunyian Dajjal, seperti dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah Tamim Ad-Dari bersama 30 sahabatnya yang tersesat di sebuah pulau di Yaman. Dan kedudukan sebenar pulau yang disebutkan Nabi, kita tidak tahu. Tetapi melihat keanehan-keanehan yang ada di Pulau Socotra ini seperti mengiyakan pendapat-pendapat tersebut. Wallahu a'lam bissawab.